pada siang hari ini patung Santo Barnabas, taman dan nanti sekretariat akan diresmikan dan diberkati oleh Romo Petrus Cipto Nugroho STI. Untuk itu, mat segera untuk sedikit merapat, panas sedikit tidak apa-apa, Romo juga berpanas-panas. Bapak Ibu, marilah kita ikuti prosesi ini dengan penuh khidmat. 3, 2, 1. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Mohon berkat Tuhan untuk patung Santo Barnabas ini. Terpujilah nama Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji Dikau dalam para kudusmu. Hidup mereka merupakan contoh bagi kami. Doa mereka mendatangkan bantuan bagi kami. Dalam persekutuan dengan mereka, kami harap memperoleh warisan anak-anak Allah. Sudilah ya Allah memberkati patung Santo Barnabas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Berilah agar kami tidak hanya berdoa di hadapan patung ini, melainkan juga meniru teladan orang kudus ini, dan dengan demikian menjadi saksi-saksi setia bagi kebenaran dan cintamu. Pandanglah akan hidup dan kematian suci orang kudusmu ini, dan perkenankanlah kami mendapat bantuan serta perlindungan atas doa perantaraannya. Kami mohon itu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita bukti yang gemilang dari cintanya di dalam hidup orang kudus. Bapa Surgawi, kuatkanlah iman kami akan janji-janjimu melalui teladan hidup para kudusmu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lindungilah kami dari semua orang terhadap kekuasaan si jahat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berilah agar di zaman kami orang-orang berani mengikuti jejak Putramu Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Santo Barnabas, Engkau adalah pelindung kami. Semoga Engkau berkenan melindungi kami umat-Mu dan juga menganugerahi rahmat-rahmat khusus yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Santo Barnabas, Barnabas itu artinya anak penghiburan. Semoga kita semua berani meneladan Santo Barnabas. Kehadiran kita itu menjadi sumber penghiburan bagi yang lain, memberikan sumber pengharapan dan juga sukacita. Ia seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki para rasul. Artinya Barnabas adalah pribadi yang murah hati, rela menjual miliknya, lalu menyerahkan uang itu kepada para rasul. Ini nampak dari tangan kirinya yang menyerahkan pundi-pundi itu berupa uang yang diserahkan kepada para rasul untuk karya pelayanan yang lebih luas. Dan Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan dan menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Semoga ini juga menjadi pengingat bagi kita. Semoga kita semua secara khusus umat paroki Santo Barnabas setia kepada Tuhan dan diperingati setiap tanggal 11 Juni. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan dalam pemberkatan patung Barnabas. Semoga kita semua umat yang berlindung di bawah perlindungan Santo Barnabas, kita mampu meneladan hidupnya. Kehadiran kita menjadi sumber penghiburan dan juga menjadi pribadi yang murah hati untuk karya pelayanan yang lebih luas, serta menjadi orang yang setia akan iman kekatolikan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Monggo tepuk tangan sekali lagi untuk Romo akan segera menuju ruang sekretariat. Karena ruang sekretariat tidak terlalu besar, mungkin Romo dan petugas liturgi dan juga DPH yang mewakili bisa langsung ke ruang sekretariat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Secara khusus kami seluruh umat-Mu Paroki Barnabas dapat menyelesaikan pembangunan sekretariat ini. Semoga dengan selesainya pembangunan ini menjadi sumber sukacita dan pengharapan bagi kami. Maka kami mohon berkat-Mu turunkanlah atas sekretariat ini, serta saudara-saudari kami yang bekerja di dalamnya, serta siapapun yang datang di tempat ini untuk pelayanan-pelayanan kami. Semoga Engkau menganugerahkan berkat dan perlindungan atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, semoga melalui tempat ini pula Engkau menganugerahkan rahmat yang kami butuhkan. Melalui tempat ini menjadi sumber sukacita, menjadi pelayanan yang baik, sebagaimana Engkau sebagai pelayan yang baik dan murah hati. Serta lindungilah para karyawan kami yang bekerja di tempat ini. Semoga rahmat kesehatan dan keselamatan, kedamaian, damai sejahtera senantiasa Engkau anugerahkan kepada mereka. Dan juga berkatilah semua orang yang datang di tempat ini untuk mohon bimbingan dan juga pelayanan dari kami. Demi Kristus pengantara kami.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa satu kali salam Maria. Semoga Bunda Maria turut serta hadir di dalam ruang kerja sekretariat ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Tuhan beserta kita sekarang dan semoga Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Terima kasih. Berkah dalam. Bagi keluarga-keluarga maupun pribadi dan juga saudara-saudari kami yang mengalami problem maupun persoalan dalam hidupnya, maka dengan penuh kasih sayang turunkanlah berkat-Mu atas ruangan ini serta siapapun yang berkarya melayani dan juga orang-orang yang hadir di tempat ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.